stasiun mana aja kereta api balas. Ada kenal. Saatik semua. Sebentar lagi kereta api balas akan segera melintas. Tadi sempat rekam yang di Wanaraja, kita kejar di Cibatu. Ngudag ya. Hei, paha. Jauhin waren ngudag ya. Ngudag jauh-jauh akhir namanya. Itu sia-sia nyepot. Balas. Ketika pilak urang. Sinyal sudah semboyan 5 ya ngacung. Di sana ada pemandangan indah Gunung Guntur. Dan sesaat lagi kereta Pasundan akan diberangkatkan. Si lampu ya. Ya, ini kereta api Pasundan dari Surabaya menuju ke Kiara Condong, Bandung. Tepat pukul 18 lewat 2 menit. Hari ini hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022. Masinisnya sepertinya Pak Angga ini. Sini susah. Tidak ada apa-apa.
mantep ya. Oke. Wih, ngebul ya, Jep? Nggak ada kobong. Nggak ada ini, Mang. Wih. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Angga Pri sebagai masinis kereta Pasundan. Kita doakan agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan dinas yang sangat luar biasa ya. Begitu juga masinis dan para penumpang serta kru Pasundan dan seluruh kru yang ada di stasiun Cibatu. Terima kasih atas segala keramahannya. Oke, kita langsung beranjak karena nanti akan dilantunkan azan maghrib ya. Ya, ini pemandangan di sekitar sisi jurang Sungai Cimanuk ya, tepatnya di sisi rel Jarul Selatan. Kita lihat kalau cerah penampakannya seperti ini. Aliran Sungai Cimanuk dari Garut menuju ke Indramayu. Di seberang sana ada Gunung Haruman, tempat dimakamkannya Syekh Ja'far Shodiq, termasuk destinasi pusat wisata religi ya. Sebelah sana itu ada Gunung Kaledong, Sasak Arikil biasa. Sana Gunung Mandalawangi. Ada jalur alternatif Cijapati ya, dari Kadungora Cijapati ke Majalaya Kabupaten Bandung. Sana adalah Gunung Guntur. Luar biasa indahnya ya. Ya, ini lokal ya. Nanti berangkat pukul 06 lewat 55 menit dengan CC 203. Lagi dipanasin. Nanti pengen juga nih naik kereta ini, tapi nggak tahu deh gimana nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu, tanggal 30 Januari 2022, pukul 6 lewat 29 menit. Saya lari dari rumah nih, jadi ngos-ngosan. Ya, di jalur 4, Long Hood ya, kereta lokal Bandung Raya. Berangkat dari Cibatu nanti pukul 06 lewat 55 menit. Ke arah Bandung dan pada larang. Jalur 2 akan melintas langsung kereta Mutiara Selatan dari Surabaya ke Bandung. Cuaca pagi hari ini mendung, berkabut. Biasanya di timur itu ada gunung Sadakeling. Pagi hari ini tidak nampak sama sekali gunungnya. Cibatu kalau hujannya agak deras itu biasanya kabutnya sangat pekat, tapi ini hanya ada gerimis-gerimis mungkin tadi malam, jadi kabutnya kabut lembut.
Ya keretanya biasa kalau di sini nggak ada kabut nggak bakal nyalain lampu ya. Tapi karena masih suasananya berkabut, jadi masinis menyalakan lampu anti kabut. Ya ini kita lihat. Di dalam ini ada Kang Yayan ya. Oke, terima kasih untuk masinisnya, sangat ramah sekali ya, memberi dim, kemudian menyapa dengan lambaian tangan, senyuman, dan juga semboyan 35. Luar biasa, terima kasih untuk Bapak masinis dan asistennya, serta para kru dan penumpang, kita doakan agar tiba di Bandung dengan selamat, sehat, walafiat, dan diberkahi rezeki, amin ya robbal alamin. Begitu juga petugas yang berdinas. Nampaknya pagi hari ini sejak pukul 06.00 hingga 14.00 Bapak Ahmad Kosim. Dan terima kasih juga untuk seluruh kru yang ada di Cibatu, Bapak KS, Bapak petugas PPKA, petugas langsir, petugas K3, petugas tiketing, petugas jalan, rel, dan lain-lainnya. Pokoknya salam sukses terutama buat ayahandanya Kang Yusril Rizky Pratama ya, Master Rel Fan Garut. Luar biasa. Saya nggak tahu nih masinisnya siapa nih. Yang saya kenal masinis kan Abah Nanang Erlan, Bapak Asep Goler, Bapak Doni, Bapak Teguh, Bapak Ridwan Cahya Gumilar, Bapak Angga, Bapak The Setionos, Bapak Imam yang hit lagi berdinas kemarin ke arah Jakarta, yaitu Bapak Heri Yusuf, dan hari ini Bapak Heri Yusuf dinas kereta lokal. Nah ini kita lihat cuaca berkabut di sekitar sungai Cimanuk ya, luar biasa indah sekali kan. Ya kabutnya lembut ya. Cukup lembut sekali kabutnya. Suasana stasiun Negeri di atas awan dan